Profil dan biodata Velove Vexia, lengkap dengan umur dan agamanya. Tetapi sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah klik video ini dan subscribe channel ini. Tapi bagi yang belum subscribe, saya sarankan agar segera subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Mengawali karirnya sebagai artis cilik, Velove Vexia sudah bergabung dalam dunia hiburan sejak masih kecil. Di saat itu, ia berhasil merilis lagunya yang berjudul Tikus Nakal di tahun 2000. Meskipun memiliki seorang ayah berlatar belakang pengacara, namun ia tetap mengikuti pesennya sebagai seorang selebritis. Setelah usianya beranjak remaja, ia mulai kembali berakting dalam sinetron RCTI yang berjudul Olivia, di mana ia berakting sebagai karakter utama yang memiliki nama yang sama dengan judulnya. Jika ada yang masih ingat serial komedi RCTI OB 2007, pastinya mungkin sudah melihat sosoknya. Ia juga pernah berakting dalam serial ini meski perannya hanya menjadi seorang bintang tamu. Setahun kemudian, ia kembali membintangi tokoh utama dalam sinetron Hansa. Dalam serial RCTI yang tayang dari tanggal 21 Juli tahun 2008 lalu ini, ia berakting menjadi Hansa, seorang anak yang harus bertahan hidup tanpa adanya orang tua dan bertekad merantau ke Jakarta karena ingin mendapatkan nasib yang lebih baik serta menemukan ayahnya. Beberapa sinetron lainnya yang pernah ia bintangi adalah Seindah Senyum Winona dan Asmara. Ia sempat menunda karirnya di dunia hiburan dikarenakan harus mengutamakan kuliahnya yang berada di Santa Monica College, Amerika Serikat. Perjuangan dalam dunia hiburannya pun terbukti berhasil dalam filmnya yang berjudul Waalaikumsalam Paris yang dirilis 3 tahun yang lalu ini. Dalam layar lebar ini, ia mendapatkan nominasi pasangan terbaik dengan aktor blasteran Jerman, Nino Fernandez, pada Indonesian Movie Actor Award 2017. Tak hanya sinetron, ia pernah membintangi sejumlah iklan produk terkenal. Selain tampil di iklan, ia juga sempat ditunjuk untuk menjadi duta merek. Kecantikan yang dimilikinya wanita lulusan Santa Monica College ini membuatnya sempat muncul menjadi salah seorang pemeran di beberapa video klip musisi terkenal. Agar kamu mengenal lebih dekat dengan sosok Velove Vexia, yuk, langsung saja kita simak biodata lengkapnya berikut ini. Nama lengkap, Velove Vexia Kaligis. Nama panggilan, Veve atau Velove. Nama panggung, Velove Vexia. Tempat lahir, Manado, Sulawesi Utara. Tanggal lahir, tanggal 13 Maret tahun 1990. Umur, 31 tahun. Zodiak, Pisces. Tinggi badan, 173 cm. Agama, Islam. Hobi, membaca buku. Pendidikan, Santa Monica College. Kewarganegaraan, Indonesia. Nama ayah, Otto Cornelis Kaligis. Nama ibu, Alfa Lolita. Nama saudara, Eric Frisco, David Kaligis dan Bernard Kaligis. Nama pasangan, Zakri Sulisto. Profesi, aktris, model dan penyanyi. Tahun aktif, 2000 sampai sekarang. Akun Instagram, @velovexia. Akun Twitter, @velovexia. Nah, itulah dia sobat, profil dan biodata Velove Vexia, lengkap dengan umur dan agamanya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyajian mengenai informasi di atas, bisa kamu tulis di kolom komentar. Dan mohon dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen dan share ke media sosial kamu, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.